membenarkan aja Bang, Abang benar apa mendampingi Rebecca sudah melaporkan penyebar video surat yang diduga mirip Rebecca yang 47 detik itu Bang? Iya, yang pertama betul memang kami sudah ditunjuk, saya Neo Sandi Purba dan Wijayana Hadi Sukrisno memang sudah resmi hukumnya Mbak Rebecca. Benar kita sudah membuat laporan dari Senin kemarin gitu. Oke. Alasannya apa sih Bang? Artinya Rebecca langsung cepat, itu kan video belum lama muncul, langsung Abang jam 10 pagi Abang yang melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri ya Bang ya? Ya intinya klien kami sudah merasa dirugikan lah dengan adanya kejadian tersebut, makanya klien kami mengambil langkah hukum. Bang, untuk kerugiannya sendiri apa aja Bang mungkin Bang? Rasanya kita bicaranya jangan ke situ dulu deh, karena kan laporannya baru berjalan nih. Iya, jadi iya. Kita nanti lihat proses laporannya yang sudah kita laporkan. Iya, Bang, itu kan juga sempat ada informasi bahwa ternyata sebelumnya juga 3 bulan yang lalu ada pernah Abang pernah laporin juga sebagai kuasa hukum Rebecca mengenai video yang sama itu Bang. Aku belum dapat informasi yang soal itu benerannya, nanti kami cek dulu soal itu. Tapi yang pasti kalau laporan hari Senin betul yang kita laporkan. Berarti yang 3 bulan kemarin itu bukan Bang, apa nggak ada yang masuk atau gimana Bang? Soalnya dari Humas Polri juga katanya nggak ada, baru yang kemarin doang. Ya sesuai dengan keterangan yang benar aja. Jadi kepolisian berarti Bang yang benar Bang? Kenapa? Dari kepolisian artinya yang benar Bang, bahwa tidak ada laporan 3 bulan yang lalu. Ya jadi memang yang benar hari Senin yang kita laporkan, kita selaku kuasa hukumnya Mbak Rebecca. Oke, Bang Sandi. Bang, kalau boleh tahu pada saat laporan Rebecca datang Bang ikut mendamping Abang atau hanya Abang yang ke Bareskrim Mabes Polri Bang? Kebetulan diberi kuasa ke kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya dari tim kami yang melaporkan. Bang, gimana sih apa Rebecca sendiri, shock nggak sih Bang atau kaget ketika muncul beredar video yang diduga mirip Rebecca? Pasti klien kami masih menenangkan diri dan juga tadi masih menenangkan diri. Artinya shock Bang? Tapi keadaannya sehat. Oh sehat, tapi shock juga nggak sih Bang artinya? Artinya harus menenangkan diri gitu Bang? Ya pastilah, itu kan secara tidak langsung untuk menahan diri karena berita. Bang, akun tersebut atas nama siapa Bang? Bang, berarti yang dilaporin akun di Twitter sama siapa aja Bang? Itu masih dalam proses lidik, nanti silakan ditanyakan ke pihak kepolisian aja. Oke, Bang, ada ini nggak sih Bang, apa bukti-bukti yang Abang bawa? Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ada, kemarin sudah dilampirkan semua di sana, tapi kan nggak boleh kita buka di sini karena kan kita prosesnya masih baru berjalan. Bang, ada informasi dugaan bahwa ada bentuk kayak pemerasan gitu Bang, dengan pengancaman dengan video itu Bang, benar nggak Bang? Belum. Nanti perkembangannya kita update ya. Karena masih proses penyelidikan. Bang, kata Humas Polri tadi ada saksi yang berinisial FF. FF dan LL itu siapa ya Bang? Mungkin Abang bisa memberitahu Bang siapa? Tadi katanya cuma nanyain soal perkembangan. Oke. Soal laporin. Sekarang panjang. Iya. Oke, siap. Oke, Abang. Bang, boleh tahu Bang, Abang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Iya, sudah siap. Abang, boleh tahu Abang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya per kapan, Bang? Hari Senin. Hari Senin langsung ya. Oke, siap. Apa Bang? Abang sebagai kuasa hukum, apa harapan Abang, ada pesan ini nggak sih? Artinya kan videonya udah rame nih di masyarakat, Abang ada pesan atau harapan nggak Bang untuk menangani kasus ini Bang? Bang, Rizky Falevi bener Bang? Inisial F RRRF apa? Rizky Falevi bener nggak Bang?
Siapa tuh? Yang apa? Inisial RF. Yang melaporkan. Yang dilaporkan. Tadi kan nanyanya cuma membenarkan doang kan, masih. Yaudah. Yaudah, siap bang. Bang. Oke bang Sandi Arifin. Bang, penegasan aja bang, artinya bahwa pelaporan yang pertama 3 bulan lalu itu tidak ada bang ya, baru kemarin doang ya bang ya. Diberi kuasa untuk laporan di hari Senin kemarin, jadi kalau untuk yang sebelumnya kami belum dapat info yang lebih valid. Oke, siap. Oke bang Sandi Arifin, terima kasih banyak atas waktunya bang ya.